Okay, okay. that's. Oke, okay, suara Koko nggak noise kan ya? Nggak ribut kan? Nggak zzz lagi? Aman? Aman kok. Oke, okay, thank you. Kalau biasa kalau di headset seperti ini, mic-nya kan di sini ya. Jadi kan nggak mungkin Koko gantungin lagi dekat-dekat mulut kan? Jadi uh, suaranya bakalan lebih kecil. Jadi kalian uh, max sekarang aja volume di HP atau di device kalian yang pakai. Misalnya kalau di headset kecil ya di aja ya kita bahas ini ya <tuh> oh, belum belum edit sebentar edit sampai jam 1 pas kita mau oh. ya kenapa bahan ujian fisika itu usaha sama pesawat sederhana oke okay. berarti tekanan enggak masuk kan ya tekanan udah diajarin belum di sekolah udah masuk belum 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 juga, ya. Berarti betul, ya. ini cuman usah, gampang lah kalian kan udah lancar hai. nanti besok kita bahas, hari ini kita bahas mata cici Sen tadi, hari ini kan cici cici yang buat soal. Hai, hmm. hai. tadi hai. Hai, hai. Hai, hai. Besok koko buat soal fisika. Nanti kita bahas ulang ya. Kemarin kan kita sempat review ya hari Senin. Kalau ada yang lupa baca-baca lagi deh. Eh ditonton lagi videonya. Koko udah upload di YouTube. Selalu ya. Jadi kalau kita ada uh, private les, koko tetap record dan koko tetap apa upload di YouTube. Kalian boleh cek linknya di uh, itu ya. Deskripsi dari grup kita grup yang grup besar ya. Tuh kalian boleh cek yang hari Senin. Kalian boleh tonton ulang kalau lupa tentang fisika. Hari ini Cici buat 10 soal. Beberapa nanti Koko bantu ya. Takutnya kalian nggak sempat kan. Oh iya, kemarin Koko lupa buat soal yang itu. Banyaknya pemetaan ya dan banyak koresponden. Tapi kemarin juga sempat kok bahas sudah tidak aman lah berarti ya. Save as PDF bisa nggak ya di sini? Juga bisa pula. Entahlah. share to Oh bisa kok Tapi ya sudahlah enggak apa, -apa. Oh iya, Koko belum join. ya. Kalender hari ini hari ini Nanti kira Sampai 1.50 Nanti kira-kira 1.50 Koko. udahan ya. 50, Koko, uh, itulah, stop. Kalian send kalo 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 jadi sebelum itu kalian udah bisa siap-siap. Nggak -siap. terlalu terkejut. saya kalian mau join ini lagi ya, di GC, biasa kan kalian di itu ya, classroom kan, uh, ujiannya pakai phone. Sesimpel itu. Walaupun kalau mau keren, bisa sih, cuman mungkin karena ujian blog, jadi takut ribet aja kali. Oke, okay, ya. Kok, share screen sudah muncul kan ya? Nako. Oke, okay. ya, kita mulai nomor satu. Ya, semua perhatikan baik-baik ya. Nomor satu, perhatikan diagram diagram panah berikut. Mereka yang merupakan fungsi, mereka yang bukan fungsi, dan mereka yang mereka yang korespondensi satu-satu. Oke. Okay. Eh, uh, ini langsung lihat bisa ya? Jadi, Koko langsung nanya aja nih sama... Ini udah dikasih tanda nih. Ini yang gra, uh, diagram satu, nih dua, nih tiga, nih empat. Perhatikan ya. Koko nanya dulu sama Angelika. Yang grafik satu tuh. Itu fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena bercabang. Ya, betul. Karena dia bercabang. Jadi, dia bukan fungsi. Betul. Yang pertama tuh bukan. Bukan fungsi. Jadi, ingat ya. Eh... Uh, kalau dia namanya korespondensi itu kan dihubungkan satu persatu. Jadi korespondensi, aku tulis di sini ya, korespondensi satu-satu itu sudah pasti ya, sudah pasti fungsi. Sudah pasti fungsi. Kenapa? Karena korespondensi itu dia harus terpasang satu-satu. Terpasang satu-satu artinya apa? Yang nggak boleh jomblo dan nggak boleh bercabang gitu dan yang di bagian kodomennya semuanya harus terpasang juga domain jadi dia sudah pasti fungsi ya kalau jadi kalau ketemu korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi sekarang yang diagram kedua William deh itu fungsi atau bukan Ya, kalau nggak William, CVO deh. Itu fungsi atau bukan? Bukan kok. Kenapa? Karena ada yang nggak terpasang dan ada yang bercabang. Nah, betul, lengkap sekali jawabannya. Betul. Satunya ada yang kosong nih, kok nggak boleh gitu. Satu lagi ada yang bercabang, kok nggak boleh. Nah, gitu. Jadi dia bukan, bukan fungsi. Yang ketiga, Malvin, itu fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa? Semua terpasang dan tidak bercabang. Satu lagi, kalau dia fungsi, apakah dia korespondensi? ya Kenapa dia korespondensi? Apa alasannya? Satu lagi Tampak tambah. Itu... Ya, Tampak kenapa? Satu-satu. Uh -huh. Terus? Uh, enggak bisa menjelaskannya. Oke. Okay. Coba nih koko nanya. Bedain lah, samain nomor empat. Nomor empat itu fungsi atau bukan? Bukan. Bukan fungsi, bukan atau fungsi? Bukan. Fire. Fungsi. <laughs> fungsi atau bukan fungsi? Ya mana yang betul ini? Bukan. Fungsi. Oke, Cveo dulu. Kenapa bukan fungsi? Eh fungsi kok fungsi kok salah salah ya salah fungsi? Iya ah. ya. Pertama harus ingat alasannya. Makanya kok sering nanya. Kenapa sih dia bukan fungsi? Nah supaya itu kalian bisa jelasin gitu ya. Oke, betul. Kenapa dia fungsi kalau gitu? Karena semuanya terpasang satu-satu dan tidak bercabang ya. Nah sekarang Koko nanya nih, apakah dia korespondensi yang nomor 4 Enggak. Enggak korespondensi. Kenapa enggak korespondensi? Apa bedanya dengan yang ketiga? Yang ketiga terpasang satu satu domain satu kodomain. Mm huh. -hmm. Yang keempat? Yang yang keempat. Ada yang, yang, ke, yang kodo ada yang dua terpasang. Ya, itu jawaban yang betul. Jadi, ingat, itulah bedanya antara satu korespondensi satu tidak. Jadi, karena sudah paham ya? Jadi, kalau fungsi... eh, sorry, kalau dia korespondensi, sudah pasti fungsi. Ya, sudah pasti dia. Kalau, uh, kalau korespondensi, sudah pasti fungsi. Tapi, kalau dia fungsi, nomor tiga juga fungsi, kan? Yang yang keempat kan juga fungsi, tapi belum tentu fungsi itu korespondensi. Belum tentu, tapi kebalikannya, kalau korespondensi sudah pasti fungsi. Nah, itu harus diingat ya. Jadi yang ketiga fungsi ke fungsi. Korespondensi enggak? Iya, betul. Kenapa? Namanya juga korespondensi satu-satu, artinya satu domain harus satu kodomain. Satu domain harus satu kodomain. Harus satu-satu, dan semuanya kayak sangat teratur, sangat ideal sekali. gitu Harus semuanya sangat-sangat teratur gitulah pokoknya satu domain satu kodomain. Tapi yang nomor empat dia bukan korespondensi. Kenapa bukan? Karena ada satu kodomain yang tidak terpasang. Jadi dia bukan korespondensi. Karena dia nggak satu-satu lagi gitu. Gitu. Oke, silakan dicatat atau di screenshot. <tuh> Jadi kalau mau ya, nih, kok, makanya aku sering-sering nanya, kenapa sih dia fungsi? Jelasin. Kenapa sih dia bukan fungsi? Jelasin gitu ya. Walaupun memang di soal tidak di tidak disuruh buktikan kenapa eh tidak disuruh atau tidak ditanyakan ya. Cuma di kan, di soal ini kan cuma ditanya apakah ini fungsi atau bukan kan nggak disuruh tulis alasannya. Nggak apa-apa kalian tambahin aja alasannya. Gitu ya e, supaya nggak salah seperti CVO tadi kayak salin juga tadi katanya bukan fungsi kok sekali kau nanya kenapa dia bukan fungsi nah, baru kalian sadar jadi harus tahu alasannya juga ya Begitu kok cara belajar. <laughs> jangan dihafal doang ya. Lanjut, nomor 2. Uh, sorry, ini kok nggak ada space, jadi mungkin nanti ya, kita coba-coba di tempat lainnya. Yang hiburan A, 1, 2, 3, 4, 5. Yang B, 1, 4, 9, 16, 20, 25. Tentukan sebuah relasi yang menghubungkan himpunan A ke, nah, ini kata kuncinya ya, A ke B ya, jangan terbalik. Jangan dari B ke A. A ke B dalam diagram panah. Coba kita gambarin dulu diagram panahnya. Kalau A berarti kan 1 2 3 4. Nah. Ini A. Siang B 1 4 9 16 20 25 ini yang B. Eh uh, buatlah sebuah relasi yang menghubungkan A ke B dan bebas. Jadi mau relasi apapun bebas, yang penting ada, ya. yang penting ada. Jangan sama sekali nggak ada yang dipasang gitu. Kok mau buat relasi satu... Uh, satu lebihnya dari, nggak bisa. Dua lebihnya, dua kurangnya dari, bisa. Boleh bisa, nggak apa-apa. Kan di sini kan nggak 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 enggak disuruh apa-apa kan. Dia cuma disuruh buat relasi. Enggak harus satu harus ke satu, satu harus ke empat, satu harus ke sembilan, satu harus ke enam belas nggak kan? Jadi bebas relasi apapun, wes yang penting ada pasangannya. Kalau kau mau buat relasi ini dua kurangnya dari jadi kalau mau tanya sama kalian satu itu dua kurangnya dari berapa tiga ada nggak tiga di kodomennya enggak. Enggak, ya b nggak ya ini nggak usah dipasangin kalau dua dengan berapa empat ya tiga dengan lima nah, nggak ada empat nggak ada lima nggak ada nah berarti ya relasinya kalau relasi dua kurangnya dari yang terpasang cuma ini berarti range nya cuma empat, kan gitu boleh nggak kok seperti dia boleh tapi kan memang dia bukan fungsi karena cuma satu terpasang sendiri yang enggak gitu boleh nggak seperti ini? boleh nggak apa-apa memang kenapa kan terus kalau misalnya koko mau buat yang lain lagi bebas karena mau buat seperti apa juga boleh tapi yang lebih kelihatan di sini biasanya apa kalau satu ke satu dua empat tiga sembilan empat enam belas lima dua lima itu relasinya apa misalkan Iya betul akar dari ya betul akar dari ya. Jadi kalau satu tadi Koko maunya satu kan? Jangan lupa tanda panahnya ya dua ke Kalau disuruh gambar ingat jangan lupa tanda panah. Terus empat ke enam belas, lima ke dua lima. Nah kalau ini seperti ini ya betul satu akar dari satu dua akar dari empat tiga akar dari sebelas terusnya. Pertanyaannya apakah ini fungsi? Fungsi. Fungsi. Oke, kalau dia fungsi, apakah dia korespondensi? Tidak. Iya betul, dia tidak berkor karena ada satu yang kosong. Ada yang nggak terpasang di kodomainnya, jadi dia bukan korespondensi. Korespondensi itu harus semuanya satu-satu, pas-pas satu-satu. Namanya juga korespondensi satu-satu, jadi sama sekali nggak boleh lecet. Kita gitu. harus satu-satu pas. Yang B nyatakan relasi dalam diagram panah sudah. Ini diagram panah. Yang B hiburan pasangan berurutan. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau yang A kalian buat relasinya akar dari, jadi yang B nggak boleh diganti lagi relasi tetap ini ya, jangan berubah. Oh, wah nggak mau buat yang akar dari, oh mau buat misalnya kayak kayak, kau tadi lebih gampang, cuma satu terpasang, dua kurangnya dari boleh, nggak apa-apa. Lebih gampang lagi nanti kita buatnya. Nah, tapi kok ambil yang akar dari ya, karena angkanya seperti ada hubungannya, lebih lebih ada hubungannya. Jadi yang B yang ini udah ya diagram diagram panas sudah. Karena yang A juga disuruh dalam diagram panah, nggak boleh disuruh lagi yang B. Terus himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau satu dengan satu berarti ingat ya kata himpunan berarti kita harus pakai kurung kurawal. Himpunan apapun itu tetap harus pakai kurung kurawal. Kalau menuliskan anggota satu dengan satu ya berarti kita tulisnya satu koma satu. Kalau dua dengan empat dua koma empat, tiga sembilan berarti tiga koma sembilan. 4, 16, 525. Kalau 20 nya gimana? Ya nggak usah ditulis karena kan dia tidak terpasang. Kan di sini katanya apa? Himpunan pasangan. Ya kalau 20 nggak ada pasangannya ya sudah nggak usah ditulis. Itu untuk yang himpunan pasangan berurutan yang ketiga terakhir disuruh pakai kartesius menyatakan uh, fungsi ya udah dari sini aja ini kan berarti x y ya kan x y x y x y x y gambarnya jadi kartesius masih ingat kan ya Koko gambarnya sekilas saja, sekilas saja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini X ya. Tulis mana X, mana Y, karena bisa dibalik juga. Nah, satu, satu. Nah, di sini 1,1 tulis namanya 1,124, kira-kira di sini. 2,439 agak atas lagi ini 9 misalkan. Nih. 3, ini kalau grafiknya nanti grafiknya agak melengkung ke atas. Nanti kalau coba coba kalian buat ya. Nanti ini di sini 16 misalnya Kalian coba sendiri nanti grafiknya melengkung ke atas. Itu uh, ciri khas dari grafik akar Kalau grafik kuadrat dia eh uh, kebalikannya nanti aku jelasin. Yang 5 25 agak ke atas lagi. Jadi kan Y-nya dalam waktu yang singkat meningkat drastis kan. Jadi seperti ini. Sap gitu dia agak melengkung ke atas. Tapi kalau dia kuadrat, dia melengkungnya ke kanan. Jadi kalau kuadrat, nanti dia seperti ini. Nah, itu bedanya. Tuh enaknya belajar fungsi di situ sih. Belajar fungsi itu enaknya di gambar-gambarnya aja. Nanti SMA lah, kalian lebih paham di situ ya. Masalah gambar grafik, itu nanti di SMA. Grafik fungsi. Oke, yang itu ya, itu yang itu kartesius ya, silahkan digambar skalanya jangan salah-salah ya. Jadi kalau satu ke dua itu satu kotak, tiga ke empat juga harus satu kotak, satu kotak satu kotak gitu. Jangan jangan satu keduanya satu kotak, tapi dua ketiganya dua kotak itu bukan skala. Gak gak kedua tiga lagi tuh salah ya. Terus skalanya diperhatikan. Yang nomor tiga sekarang diketahui ada Q235 dan R ILMU. Tentukan Ki kali R. Q kali R itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini apaan sih kok nggak pernah lihat? Ada yang tahu Ki r itu apa? Aduh, ada yang tahu nih. Aduh, kacau. Ini cuma ini ini gampang aja, ini logika aja nih. Yakin deh. Kita susah. Ayo, ada yang tahu di sekolah masa nggak dijelasin sih? Gak ada. Ki ke R. Ki ke R, apanya yang ki ke R? Maksudnya gimana tuh? Ki kali R maksudnya apa? Apa yang mau kita cari itu? Kita mau cari apa sih kalau Ki kali R? Cari apanya? Cari domainnya? Cari domainnya? Cari apanya? Cari range-nya? Cari apanya sekarang? <laughs> nah, Ki kali R itu kita mencari anggota Ki kalau kita pasangkan ke R satu persatu. Jadi dua kalau kita pasangkan ke R itu jadinya apa? Bisa aja dua. Kita gambarin diagram panah supaya lebih paham ya. Jadi di sini dua tiga lima. Ini R I L M U. Jadi kalau Q kali R artinya kita pasangkan satu persatu setiap anggota kita pasangkan satu persatu. Jadi dua di Q ini kita pasangkan ke I, kita pasangkan ke L, kita pasangkan ke M. Kemarin aku jelasin itu loh yang banyak-banyak itu, nah itulah. E 2 ke U. Bisa aja 3 ke I kan kok bisa? 3 ke I kita pasangkan, 3 ke L, 3 ke M, 3 ke U. Dan terakhir 5 ke I, 5 ke L, 5 ke M, 5 ke U. Gitu. Itu yang e, namanya Q R. Jadi kita pasangkan satu persatu dari Q ke R. Jadi 2 dipasangkan dengan ILMU 4 ada 4 kan. Jadi kita tulis ini kalau seperti ini dia suruh tulis anggotanya. Berarti yang A ya, Q dikali R itu berarti tulis anggotanya. Tadi 2 ke I kan? 2, I gitu. 2 ke L, 2, L. Itu capeknya tulis kayak gini. Ada juga soal seperti ini disuruh tulis. 2, U terus 3, I 3, L, sabar-sabar lah ya. 3, M, 3, U. Terus lagi 5, I koma I, 5, L, 5, M, 5, U. Nah, itulah Ki kali R. Ki kali R. Kalau R kali Ki gimana kok? Nah, jangan terbalik. Kalau R kali Ki ya dibalik aja. Berarti yang domainnya yang R. I, L, M, U. Ini R-nya. Ini Ki-nya. 2, 3, 5. Jadi I ke 2, I ke 3, I ke lima, Terus nanti L kedua, L ketiga, L kelima, M kedua, M ketiga, M kelima, U kedua, U ketiga, U kelima. Jadi itulah semua R kali Q. Kita tuliskan. Simpunannya berarti pertama tadi I kedua, ya kan? Terus I, e, ya, I ketiga, terus I kelima, L kedua, L ketiga, L kelima, M ke-2, M ke-3, M ke-5, L ke-2, L ke-3 dan L ke-5. Coba kalian hitung deh Q kali R berapa ini kalau bisa ditanya N Q kali R. N berarti jumlah ya. Jumlah anggota dari Q kali R itu ada berapa? 12. Ya, 12. Kalau jumlah yang R kali Q berapa? 12 juga. 12 juga. Nah, ini ditanya apa yang C? N k kali R ya udah 12 juga. Gitu. Itu Q uh, kali. Kali artinya dipasangin ya. Dipasangin satu per satu. Gitu. Dia Bedakan ini bukan ditanya banyaknya pemetaan, nih. jangan salah loh. Ini bukan ditanya banyak pemetaan. Kalau banyaknya pemetaan, nah berarti baru eh kalau pemetaan ya, banyak pemetaan dari Q ke R itu berarti NR pangkat NQ, jangan jangan lupa. Kalau R ke Q pemetaannya ada N pangkat Q, N pangkat R. Jadi kalau kali kali itu artinya kita pasangin satu persatu. Pasangkan satu persatu. Jadi dia bukan fungsi. Karena dua pasang ke I, dua pasang ke L lagi. Udah bercabang, tuh kan? Nah, dia bukan fungsi. Gitu. Kalau pemetaan, ingat, pemetaan itu sama dengan fungsi, ya. cuma kata lain aja, tuh, lebih keren aja. Pemetaan tuh kalau ditanya pemetaan, kalau Ki kali R kalau dipetakan, berarti dua harus dipasangi dengan satu aja. Jadi dua nggak boleh bercabang. Jadi kalau misalkan ditanya pemetaan, jadi key-nya 1, 2, 3, 5 ya. R-nya I, L, M, U. Nah, kalau seperti ini, dia tanya apa meta dari key ke R. Ya berarti bisa aja. Yang kayak kemarin kau jelasin itu kan, 2 ke I yang banyak-banyak itu. 2 ke I, 3 ke L, 3 ke M. Nah, itu satu. Terus gambar lagi yang lain gitu, 2, 3, 5, I, L, M, U. Supaya fungsi dia nggak boleh bercabang. Jadi 2 ke I misalkan, 3 ke L, tapi 5-nya ke U. Kita ganti yang 5-nya. Uh, Terus cari lagi yang lain tuh. Asalkan dia nggak boleh bercabang aja. Dan nggak boleh kosong. Jadi ini itu kalau ditanya ki kali R kalau pemetaan ya. Pemetaannya ki kali R. Terus kalau ditanya ada berapa banyak pemetaan dari ki ke R, ya itu dihitung pakai rumus tadi. Jadi NR pangkat NQ. Jadi NR-nya ada 4, dan jadi 64. Jadi kalau kalian hitung, kalian buat satu persatu pemetaannya, harus ada 64 yang seperti ini. Ini, ini. ini, ini, dihitung satu ya. Ini dihitung dua. Nah, makanya nggak, enggak mungkin kita cari pemetaannya satu persatu, sampai 64 semua tuh. Satu folio pun nggak habis. Gitu. Itu untuk kalau pemetaan ya. Tapi kalau yang kali seperti ini, kali itu hanya menghubungkan satu persatu jadi dua ke saat dua ke i lah dua ke l dua ke n dua ke u tiga i tiga l gitu gitu oke jadi bisa kita tuliskan n k r itu sama dengan n r kali k karena sama-sama 12. karena k kali r itu kan pasangin satu satu r ke k juga dipasangin satu jadi jumlahnya sama 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 dua gitu. belas ya silakan di Cukup kecilin dulu, baru kalian screenshot ya. Ya, nah, silakan di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, salah, salah, salah. Ini kalau nggak sempat, kita langsung end aja nggak apa-apa ya. Nggak sempat nih. Pokoknya jelasin aja semua maksudnya gitu. Sekarang ini ya nomor 4, nomor 5. Jadi kalian kalau mau buat gak bisa, nggak cukup waktu nanti kalian mau simulasi kan. Oke, okay. nomor 4. Sebuah fungsi didefinisikan sebagai fx itu min 4x plus 3. Jika domainnya, oh ini gampang, tentukan range. Dia ya tanya hasilnya. Hasilnya kalau kita masukin domainnya gampang. Yang nomor 4. Fungsinya itu adalah min 4x ditambah 3. Domainnya, domain artinya x-nya ya. Domain artinya yang kita masukkan ke fungsi. Kalau range itu hasilnya, keluarannya. Jadi kalau kita masukin, tadi kan domainnya ada ini ya. Penulisan domain seperti ini biasanya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah kalau domainnya itu minus 2, berarti f minus 2 berapa nih? minus 4 kali minus 2 ya. Ini X kan. X-nya berubah jadi minus 2. Jadi kalau ada X ganti jadi minus 2. Min, 2 kali min, min, 4 kali min 2, 8. 8 tambah 3, 11. Nah ini range-nya. Range-nya kalau domainnya minus 2, hasilnya 11. Kalau domainnya minus 1, berarti minus 4 kali minus 1 tambah 3, 7. Nah ini range-nya kalau domainnya minus 1. Nah gitu-gitu aja. Masukin F0, berarti min 4 dikali 0 ditambah 3, 3. F1 min 4 dikali 1 ditambah 3 jadi minus 1. Kalau F2 minus 4 dikali 2 ditambah 3 jadinya minus 5. Jadi range-nya yang ini tadi, yang hasil yang ketika kita masukin domain, hasilnya itu semua range. Jadi range itu adalah 11 berurut ya, dari paling kecil, lah, minus 5, minus 1, 3, 7, 11. Nah, itu range. Yang B, dia tanya F minus 9 Ya udah berarti tadikan FX itu min 4 eks3 ya Jadi kalau F9 Oh minus ya minus F 9 ya udah ganti X jadi minus 9 minus 4 kali minus 9 ditambah 3 se 39 ya silakan screenshot ini nomor 4 CV you know, paham enggak iniko oke okay, oke okay. ya silakan Koko lanjut ya Hmm. Oke, okay, nomor 5. Suatu fungsi f di, dari himpunan P ke Q aturannya 2x. Oke, okay, berarti ada dua himpunan, himpunannya P-nya ini, Q-nya ini. 1 2 3 sampai 12. Tentukan daerah as. Oke. Okay. P ke Q. P ke Q. Kok mau sama kalian? Yang domainnya P atau yang Q? P. Ya. P. Betul, domainnya yang P, berarti P2357. E, Kira-kira 2357 bilangan apa tuh? Prima. Iya, prima ya. P12, enggak, kalau malas tulis satu lah. Kita yang penting tahu lah ya, sampai 12. Aturannya 2X-2. Jadi ini sudah pasti fungsi katanya. Iya, tapi fungsinya rumusnya adalah 2X dikurang 2. Daerah asalnya berarti tentukan daerah asal. Berarti daerah asal atau domainnya DF2357 ya. Terus kalau daerah kawan, kalau kawan itu kodomain, kok nggak tahu penulisan kodomain kayak mana? Karena di perhitungan tuh nggak, 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 apa ya. Sampai 12. Dan daerah hasil, range. kalau mau cari range, ya kita lihat dulu, dua dipasang ke berapa. Kalau dua dipasang ke berapa, langsung aja yuk. Kalau domainnya dua range-nya berapa? ini fungsinya ini. Kalau x-nya dua, hasilnya berapa? Dua. Ya betul. Dua. Iya, Ya dua dikali dua kurang dua jadi dua ke sini. Nah panah. Kalau tiga ke berapa? Empat. Ya dua dikali tiga enam enam kurang dua empat. Oke betul. Terus kalau lima ke berapa? Delapan. Delapan. Dua kali lima sepuluh kurang dua delapan. Nah itu angka delapan bisa ke situ. Tujuh ke berapa? 12. 16. Ya, betul, betul. 2 kali 7, 14, dikurang 2, jadi 14. Oh iya, 14 nggak ada. Oh, berarti nggak bisa kita pasangkan ya. Oke. Okay. eh uh, oh, sorry. 2 kali 7, oh ya 12 ya. Okay. Jangan lupa mirip, Salin. Oke, okay, gini. Terus, eh uh, kok salah ya? Tadi kok 14? Carinya <laughs> nggak ada 12. Oke, okay, berarti range-nya Terisinya yang terpasang tadi. Tadi berapa tuh? 2, 4, 8, dan 12. Oke, itu range. Yang B, simpuran pasangan berurutan. Coba kalian bilang ke Koko. Simpuran pasangan berurutannya apa-apa aja. Pasangan berurutan itu yang koma-koma, sekian-koma sekian. -koma sekian. 2,2, Iya, udah bisa ya. Oke, udah lancar nih. Kalau diagram kartesius gimana? Eh, kalau grafik, kita gambarin aja. X ya 2, ini X ya, ini Y-nya, ini X ya, Y-nya, ini X, Y, ini X, ini Y. Oke, silakan di screenshot. Kita lanjut. Soal nomor 6 ya. tar wait, sabar. Kejar waktu kita ini. Oke, kita di sini aja ya. Nah, tuh lihat tuh. Itu kalau di koko di kuliahan tuh grafiknya tuh aneh-aneh seperti itu. Eh, matematika. Lalu kita belajar kalkulus. Ya, nomor 6. Eh uh, Nomor 7 sekalian lah ya. Soalnya apa persis, -persis ya Ulang-ulang aja nih. Oh, nomor 6 enggak Nomor 7 yang ulang-ulang ya. Fungsi ini ya, diatakan dengan fx2ax plus b. Kita tulis lah ya, ax ditambah b. Dengan f2-nya 3, f4-nya 4. Coba CVO, f2-nya jadi apa di sini? Ganti x jadi 2, jadinya apa? 2a tambah b. Iya. Kalau f, berapa tuh tadi? F4 berapa? 4 a tambah b. Iya. Nah sekarang kita masukin nilainya. F2 katanya 3 berarti tiga sama dengan a tambah b. F4 katanya 4 tuh di soal, jadi 4 sama dengan a tambah b. Apa yang bisa habis di sini? Kalau kita eliminasi b-nya habis. Kalau b-nya habis kita kurangkan, gitu ya. Jadi b kurang b nol habis. 2A kurang 4A berapa? 2A. Iya. Jangan salah minus ya. Lagi-lagi jangan salah minus. Minus 2A. 3 kurang 4 berapa? Minus, minus 1. 1. Hmm, hmm, betul, minus 1. Jadi A-nya adalah minus 1 per minus 2, setengah. Kalau A-nya setengah, B-nya berapa? Masukin ke sini, masukin ke sini, bebas. Pokok mau masukin yang ke atas saja. Karena 2 kali setengah, harus 1. <laughs> Jadi 3 sama dengan 2 dikali setengah, ditambah B. 3 sama dengan 1 ditambah B, maka B-nya 2. Jadi, rumus fungsi tersebut aslinya adalah fx tadi kan gini ya, ax plus b. A-nya berapa tadi? Setengah x. B-nya berapa? Dua. Nah, itulah fungsinya fx. Nah, kalau gitu, f10 berapa? Tujuh. Ya, setengah kali sepuluh, lima ya. Jadi, setengah dikali sepuluh, lima. Lima ditambah dua jadi tujuh. Siakan di screenshot di nomor 6. Ya, kita lanjut soal nomor 7. where Oke, okay, nomor 7 juga ngulang-ulang aja nih. Jika P, himpunan P. Ya, nah, ini himpunan P. Himpunan P itu katanya X di mana ini salah penulisan, harusnya tulis seperti ini. X di mana? Minus 1, X 2. X bilangan bulat. Kalau seperti ini, Koko nanya dulu. X-nya berapa? No, kemarin ada Koko jelas bahas bareng-bareng kita, kan? 0 oh, dan 1. Kenapa minus 1 dan 2-nya nggak masuk? Karena lebih kecil, nggak ada sama dengannya. Iya, ya, betul. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Jadi, x -nya itu minus 1 nggak masuk. Walaupun memang dia bulat, kok bulat? Bilangan bulat itu kan, tapi nggak boleh masuk. Karena tidak ada tanda sama dengan. Berarti cuma boleh 0 dan 1. Nah, gitu. Coba deh, kalau seperti ini. Minus 1, X2 ini X-nya berapa? Ya, berapa? Min 1, 0, 1, min sama 2. Iya, betul. Kalau ada tanda sama dengannya di bawah, maka minus 1 dan 2-nya masuk. Dicatat kalau lupa, dicatat. Tulis, kalau ada tanda sama dengannya. <tulah> terus Tulis saya kata-kata. Kalau ada tanda sama dengannya, angkanya masuk gitu ya. Oke, jadi di sini x 0 eh, nol nya 0 dan 1, key-nya ini P ya, ini P. Ini key 2,3. Tentukan banyak pemetaan dari P ke key apa rumus pemetaan dari P ke Q? Q pangkat P. Ya, betul. Apanya yang dipangkatkan? Jumlah anggotanya. ya. Jumlah anggota di K ada 2, pangkat dengan jumlah anggota di P ada 2, jadi 2 pangkat 2, 4. Gambarkan, nah, kalau gini 4 doang gampang. Kalau kayak tadi 64, jaduh, <guruh> sampai satu jam kayaknya nggak siap-siap kalian. Ya. Belum lagi bingung kok. Ini, enggak, ini udah tadi belum ya? Ini udah belum ya? Capek itu bisa pakai sofa kalau seperti itu. Oke, yang B dia gambarkan dengan diagram panah. Oke, berarti tadi P-nya 01, Q-nya 2 dan 3 kan? Nah, kalau 0 dengan 2, maka P dengan 1 gitu. Tanda panahnya jangan lupa ya, karena P ke Q katanya. Terus eh 01 2 3. 0 ke 3, maka 1 ke 2. Terus apa lagi? Ada 4 kan? Coba cari lagi kira-kira mana kemana lagi. Ingat harus fungsi ya, fungsi. Pemetaan e, tuh 0 2 1 2. Ya, boleh. Betul, 0 2 1 2. Masih fungsi ini? Masih ya, 0, karena 0 1 3. <laughs> Mantap lah, sudah paham berarti di sini 0 ya. Oke, 0 ke 3 dan 1 ke 3. Empat-empatnya semua ya, pokoknya semuanya harus fungsi ya. Gitu. Ya, silakan di screenshot ini nomor 7. Yo, kecepatan juga ternyata kita. Enggak apa, apa lah kalian rehat-rehat sedikit ya. Simulasi nanti makan otak lagi Hari ini simulasi apa kalian? Agama mata. Oh, lah agama apa apa yang mau disimulasikan? Yang mau disimulasikan itu yang ada algoritma seperti matematika, yang ada pengetikan hitungan itu yang perlu disimulasi itu. Namanya simulasi kan kayak geladi bersih, geladi resik kan, cuma ngetes kan apakah programnya jalan. Kalau agama ya pasti jalan kan. Emang kalian on cam kah atau kalian ujiannya di zoom? Enggak kan ya? Oke, okay, yang nomor 8. Berapa banyak korespondensi satu satunya yang dibuat dari hiperan A dan B? Gambarkan dengan diagram panah. Oke, faktor dari 4, faktor berarti berapa kali berapa yang bisa hasilnya 4, gitu aja. Kalau 4 berarti 1 kali 4 bisa, kan? 2 kali 2 bisa, kan? 3 kali berapa 4, nggak bisa. 4 kali berapa 1, udah, udah ada tadi. 5 kali berapa, udah ada kelewatan, nggak bisa lagi. Berarti faktornya berapa nih? 1, 2, dan 4, ya. Nah, itu yang A. Yang B, warna lampu lalu lintas. Jangan bilang kalian nggak tahu nih. Ayo, ada warna apa aja tuh merah kuning. Iya. Merah. Merah tandanya apa? Berhenti. Iya, kalau kuning? Pelan-pelan. Ya, hati-hati ya. Kalau hijau? Jalan. Aduh, kayak anak SD. <laughs> ya, penting harus tahu. Jangan sampai anak SMP nggak tahu ya ini. Aduh, kacau ini. Oke, gambarkan dengan diagram plan. korespondensi satu-satu. Ingat, namanya juga korespondensi satu-satu banyaknya anggota di A jadi kalau A-nya ada tiga B-nya harus tiga kalau berbeda dia nggak bisa terbentuk korespondensi namanya juga satu-satu semuanya terus sama, sama harus terpasang tapi sebelum kita gambarkan kan capek nih tergantung kita kita hitung dulu makanya kalau korespondensi satu-satu kalau ada tiga anggota himpunan berapa banyaknya Ya, gimana hitungnya kemarin kalau korespondensi? Faktorial. Hmm, berapa faktorial soal ini? Tiga kali dua kali satu. Ya, tiga faktorial ya, karena ada tiga anggota. Jadi tiga faktorial, tiga kali dua kali satu, enam. Oh, cuma enam kok bisa lah ya, bisa. Masih bisa, masih masih manusiawi untuk karena SMP. Jadi kalau kita gambarin pertama nih, kita udah setuju. Oh, kalau tiga, kalau cuma enam nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah Masih sempat lah ya. Di sini red, yellow, green. Bahasa Indonesia-nya terlalu ideal panjang. Kalau satu ke satu ke red, dua ke yellow, tiga empat ke green, boleh nggak? Eh boleh ini masih korespondensi. Terus yang lain supaya dia masih korespondensi gimana? Ini dua nih ini yellow, ini green. Kalau mau teratur, eh, boleh yang diubah satu dengan dua dulu. Tadi satu ke green, dua ke red. Boleh ya, ini tetap. Oke, yang penting semuanya harus terpasang. nih, Ini A, ini B, ini 1, 2, 4 ya. Ini red, ini yellow tadi ya. Ini yang green. Terus kalau tadi satu yang tadi balik, satu ke red tadi udah kan. Yang kedua kan satu ke yellow. Yang, yang ketiga satu ke green dulu lah. Duanya ke red. Eh, empatnya ke green. Terus, apalagi di sini? satu dua empat red yellow green satu ke, dua green. ke green dua ke green empat ke yellow satu ke red oke okay, boleh ah terus ada enam nih dua lagi satu ke green dua empat. ke red eh ke, ke apa itu? yellow, green. Oh, yellow. Ke empat ke red Oh dua ke yellow oke okay. ha satu lagi terakhir matematika ini loh bukan 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 game-game yang di HP matematika ini satu lagi apa ya apa Kelly empat ke red dua ke green satu ke yellow iya empat ke green eh, empat red satu green satu yellow ya satu yellow sudah ya, dua green ya oke okay, betul betul tanda panahnya entah ke mana nih nah oke okay, boleh betul oke okay, ya ini uh, banyak kores. jadi pas ada enam jadi hitung dulu ya jangan gambar dulu nanti kalian sendiri bingung nanti Hitung dulu, oh kalau ada sesuai perhitungan ada 6, hmm. ya berarti gambarnya harus bisa silakan screenshot. 10 menit lagi. Kita lanjut soal nomor 9 ya. Sayangnya waktu kita belajar ini, Koko belum record ya. Kita belum masuk zoom tuh ya. Jadi ya diingat-ingat aja lah. Karena pas kita belajar itu tuh, eh, masih limit ya. Jadi belum Koko record. Padahal seru tuh, banyak. Sampai ada 8, 9. Nomor 9. enggak garis berikut pada Kartesius. Oke. Okay. Garis yang melalui titik 3,4 dan minus 3,5. Ya udah kita... nih koko... Terus dulu lah. Nanti baru nomor 10 di bawah. Kalau... Biasa gambar yang ya, makan waktu banyak nih. Oke, sekarang di sini X kasih nama sumbu X mana sumbu X mana sumbu Y ya. X nya 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 1, 2, 3. Y nya 4. 1, 2, 3. 4 ke atas positif ya. Nah, ini titik 3,4. Kasih namanya, jangan lupa. Terus satu lagi titik minus 3,5. Minus 1, minus 2, ini minus 3. Ingat kalau X minus tuh kiri ya. Itu kan garis bilangan ST itu. Jangan lupa y-nya positif 5 ke atas berarti di sinilah. Yang di atas 4. 5. Kita tarik seperti ini. Nah, inilah titik minus -3,5. Oh, uh, udah ada dua titik. Tarik aja. Itulah garis ya gitu. Uh, seperti apa ya garisnya nanti? Pas Mas ya, Eish. Tidak mau diajak kompromi. Ya, kira-kira itulah. Nah, inilah garisnya. Belum belum disuruh cari persamaannya, masih disuruh gambar aja. Oke, okay, ini yang A ya. Eh, Oke, okay, yang hmm. Oke, okay, yang B garis Y sama dengan 7. Kok nanya itu sama kalian? ya? Garis Y sama dengan 7 itu horizontal atau vertikal? Itu dulu. Nanti di... Ah, betul, ya, jangan salah lagi. Y7, ya, gambarin dulu kartesiusnya. Gambarin kayak tadi kartesiusnya. Jangan lupa kasih nama, mana X, mana Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau katanya Y sama dengan 7, ya cari aja titik Y sama dengan 7 di mana. Titik Y, sebentar, ini zoomnya nggak jalan nih, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Kalian di yang B udah ada garisnya belum? Oh, udah baru muncul. Enggak tahu. Suara Koko kayak enggak? Aku Suara Koko macet-macet enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Ini mute. Zoom-nya enggak jelas. Oke. Okay. Nah, kalau Y sama dengan 7, kalian cari titik Y sama dengan 7 aja. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini 7. Kalau garis Y sama dengan 7 yang seperti ini. So, okay di e, garis y 7. Selesai. Gitu aja. Gampang kan? Nah, dia jadi garisnya garis horizontal. Jangan lupa ya. Garis yang horizontal atau sejajar dengan K. Kalau garisnya horizontal, dia sejajar sumbu x atau sejajar sumbu y. Ayo, sejajar dengan sumbu x atau sejajar dengan sumbu y kalau horizontal ini. X Iya, betul kan? Garisnya kan ke situ, kan? Garis horizontal kan? Kalau ya, kita angga, anggaplah arahnya ke kanan gitu ya. Kalau x kan juga ke kanan gitu, sejajar artinya arahnya sama gitu. Kan eh, sama-sama, berarti ya dia sejajar dengan sumbu x. Jadi, kalau garis horizontal ini dengan sumbu y, apa hubungannya? Siku-siku apa hubungannya? Iya di soal-soal tuh apa cuy? Iya tegak lurus gitu ya. Jadi ya, berarti keluar teori seperti ini ya jangan nggak bisa. Jadi garis yang horizontal, garisnya selang 7 tegak lurus dengan sumbu e, eh sumbu y, tapi dia sejajar dengan sumbu x. Gitu ya. Oke, ya lanjut soal nomor terakhir nomor 10. Tentukan gradien dari garis-garis berikut. Alah, masih dicari gradien. Mungkin takut nggak sempet. Nah, kalau mau cari persamaan garis itu agak lama. Memang. Tapi nggak apa-apa, hari Rabu kan kemarin kita udah bahas. Ya. Nah, kalau garis, ya. <laughs> ya. Ini enak juga kan ini. Y X. Kalau seperti ini, lihat. Kalau mau cari gradien, lihat koefisien dari X kan. Jadi koefisien dari X berapa nih? Angka di sebelah. 1. Iya, betul. Angka di sebelah itu satu. Berarti Gradienya satu. Ingat kalau dia syaratnya udah Y sama dengan sekian, -sekian ya. Kalau belum Y sama dengan sekian -sekian, jangan lihat. Ubah dulu ke Y sama dengan sekian, -sekian. Yang B, Y sama dengan minus 2 X B3. Sudah Y belum? Sudah, ya sudah. Berarti tinggal lihat koefisien X. Iya. minus 2 ya. Gradiennya minus 2. Yang C, oke. Okay, kalau gradien melalui dua titik, apa rumusnya? Y2 minus 1 X2 X1. Iya, betul. Mana kok yang X2, X1, Y2, Y1 bebas. Kok, kok mau misal, oh ganti. Di sini yang X1, Y1 lah, gitulah. Masa yang depan asik X1 mulu, kok ya nggak apa-apa. Y1 nya minus 2 ya, dibagikan dengan X2 nya minus 1, dikurang X1 nya 3. Jadi 8 per minus 4, minus 2. Yang D terakhir, berapa gradiennya? Apa langsung lihat koefisien X minus 3? Gradien minus 3, betul nggak? Salah. Salah ya, ubah ke Y dulu Jadi, kalau, kalau kalau kalian mau pakai rumus B per A atau B per B itu A Boleh lah, cincang lah Jadi 5Y, ini yang pindah ke sono Ini pindah ke sono Jadi 3X ditambah 5 nah, Sudah Y belum kok, belum, bagi 5 lah. 3 per 5X ditambah 3 Kalau seperti ini sudah Y, belum, sudah Kalau sudah, lihat koefisien X, berapa gradiennya? 3 per 5 Iya, betul Selesai, silakan screenshot. Yang sudah siap, boleh share ke WA kok sekarang. Gak siap-siap buat simulasinya. Namanya juga simulasi, kalau bisa jangan nyontek lah ya. Karena kamu kan belum ada nilai. ya, eh, tapi kalau agama, gak apa-apa nyontek, gak apa-apa. Karena kalau agamanya merah, ya bukannya nggak naik kelas ya, dan bukannya masuk neraka juga kan? Ya udah nyontek aja, gak apa-apa. off dulu dari ini. Kalau matematika mau nyontek gimana ya? Karena kan hitung-hitungan tuh. Kalau mau nyontek nyontek punya teman, kalau pun ada teman yang baik. Gak percaya sama temen kok kalau soal matematika. Gak percaya sama temen iya betul ya. Iya, ada temen yang licik tuh kasih yang salah. Atau memang dia yang salah salah itu sendiri. <laughs> ya bagus ya, mengandalkan diri sendiri ya paling bagus ya. Kalian udah belajar capek-capek, eh ujung-ujungnya kasih orang contekan. Sayang kan? Kalian belajar capek-capek, minta contekan lagi, aduh. Oke, <laughs> okay, sebentar ya. Kita cek dulu. Eh, biasa kita 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi di absensi cuma tujuh siapa yang belum absen nih siapa yang belum biar koko absenkan apa ya selin sudah cv malvin yo malvin sudah absen belum tadi udah udah oh berarti yang atas tuh yang kurang ajar tuh ya berarti ya siapa cv <laughs> Ayo, kawan sendiri yang ketimpa. Ya, tadi aku habis ketik mau send dia udah send ya udah aku send juga aja. <laughs> ya aku tambahin di terakhir ya. Maafin harusnya ada nih. Tapi nggak apa-apa lah, cuman absen aja. penting kalian hadir di Zoom, kan terekam juga di Zoom. Oke, yuk, cek dulu Angelika. Eh, Angelika sudah boleh lihat. Oh iya, nanti... aku Lupa, udah live pula dia. apa-apa eh, lah. Um, bukan dia sih, maksudnya uh, CVO aja deh ya. Nanti soal matenya SS ke Koko ya, kayak kemarin ya. ya Oke, okay, terima kasih. CVO sudah boleh live? Malvin sudah boleh live? Eh, aku lupa stop recording sebentar.